Oh, belum makan duluan ya. Relax. Ah. Itu dia. Di sini nih. Iya kan sakit kan? Betul. Sakit kali. Nama saya Rizky Gajah. Keluhan saya ya. Pinggang sering terasa pegel. Kaki panjang sebelah, kemudian di pinggang sering terasa tidak nyaman. Terakhir, kalau kolesterol ada cek berapa? Nggak pernah cek ya? Nggak pernah. Tapi cek. Ini tight kali loh. Gila, kerasnya minta ampun. Apa pekerjaan di depan layar komputer? Iya. Tegang sekali. Gila ini kerasnya. Sangat-sangat keras sekali. Wah, tangan juga begitu. Aman? Nah, aman juga tapi keras. Ini bang, aku cuma manual aja bikinnya bang. Iya. Nah ini kayak makan cabe ya bang ya. Karena saya gosok aja. Karena tegang bang, otot ini aja. Iya. Nah ini juga, ya. Beda sih, lebih sakit yang di situ tadi. Sini ya. Iya. Ini? Enggak pala. Enggak pala ya. Enggak terlalu. Ada ya, tapi enggak terlalu ya. Iya. Nah, situ enggak terlalu tapi di sini ya. Nah, tuh, itu baru. Ya memang sering terasa sakit di situ sih. Terus napas pun terasa pendek. Iya, betul. Sini pegang, sini yang bunyi kah? Ya kah? Nih sakit ya? Relax. Terasa ya? Oke. Nah, ini baru. Ini sudah mulai lunak. Terasa kah? Nah, ini belum. Belum. Nih. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Oke, sip. Nah, ini baru. Ini juga sakit. Oke. Santai. Oke. Pegang telinga, relax. Tuh bunyi tuh. Belum apa ada duluan ya. Nah. Oke. Tengkurap. Oke. Relax.
sebelah lagi. Tarik nafas. Terlentang. Oke. Okay. Kakinya enggak panjang sebelah? Enggak, nanti lihatlah sudah lurus kok. Oh, iya. Relax, tarik nafas, buang. Oke. Okay. Tertarik. Rasa ya? Iya, di. Tekel kok lagi, yuk. Jangan dilawan, Bang. Lunakkan aja, enggak kenapa. Enggak akan ini kok. Kita hanya traksi biasa kok. Oke. Okay. Bawa motor di sini terasa enggak enak gitu. Ya, saya lunakkan. Iya, di sininya. Di sini doang, di sini ya, enggak. Sebelah kanan aja. Sebelah kanan ya. Ini, Bang. Iya, iya, iya. Itu yang masalah tuh, Bang. Iya, iya, betul. Itu. Sakit di bukan situ, ini masalahnya. ini. Itu dia. Sedangkan sini kurang. Ini iya, ya. Iya, betul. Ah, itu baru betul. Kenapa tuh ya, Master? Itu yang Abang naik mobil lama ini pegel tuh ya di sini. Oh iya. Ini barang tuh. Iya, betul, betul. Iya, iya. Betul kan? Ini iya, sakit betul. Juga kan? Iya, iya, iya. Nah, saya tahu. Terasa kok. Di sini buntel-buntel ya. Iya, iya. Waktu ditekan ini. Nah, ini di sini nih. Nih. Iya, betul. Kayak makan cabai, ya, Bang, di sini. Iya, betul. Ya. Ini sini nih. Di sini nih. Iya kan sakit iya, kan? Betul, betul. Tegang dia nih. Oke. Bang, coba lagi, Bang. Yang apa tadi beruku tadi kan tertarik rasanya tuh. Iya betul. Nah sekarang Abang coba jauh lebih ringan kan? No sampai udah. Iya. Tadi kan nggak sampai? Nggak sampai. Itu pun tadi harus dipukul. Kalau ini sudah bisa lurus. Sudah bisa lurus ya. Bang ini gini iya. Kakinya. Iya. Ini tak di sini. Di mana? Lipat ke sini. Gini. Nah ini Abang naik kan? Naik. Ini ambil sini. Itu ambil di bawah. Gini. Di sini di atas ini. Nah. Terasa ya ini ditariknya? Iya, iya. Ini buat malam sebelum tidur pagi waktu bangun. Oke. Okay. Oke? Okay? Wajib. Wajib. Ini untuk narik ini. Iya, iya. Kan yang tadi sakit di sini nih. Iya, betul. Ini Abang buat. Ya. Oke. Okay. Terus satu lagi dibalas enggak? Ya, kiri dibalas, kanan. Dibalas. Buatnya satu kaki itu 10 nafas berarti 2 set. Oh iya, 2 set. Ini aku tegang kali nih, memang harus dilunakkan. Dry needling aja nanti. Tarik. Ini jangan bengkok, ini tadi sini. Lurus, tarik pelan-pelan. Oke, okay? Sama juga 10 nafas kali 2. Ya, baik. Kiri kanan. Oke, okay, oke. Okay. Malam sebelum tidur, pagi waktu bangun. Oke. Okay. Oke. Okay? Terlentang? Kamu juga nih mau. Hah? Sebelum bangun 4 kali. Ya. Waktu itu masih ada pasien juga yuk. Ya. Ya. Ini yuk. Ini tuh Bang sekolahnya. Oh. Abang nanti kalau misalnya enggak ini, enggak juga ini, Abang cuma boleh pakai alat terapi ya. SS gun namanya nih Bang. Ini boleh dibikin. Keras sekali tuh Bang. Tapi aku coba bantu dulu pakai jarum ya. Otot dalamnya ini. Nah. Ini kan? Iya, iya. Gila tegangnya. Ini. Ini ha. Terasa kan? Keras sih minta ampun. Sakit kali. Tenang. Oke, tarik nafas. Bang. Wow. Udah. Sakit kali. Ini masih sakit sekali? Enggak. Tadi kan, nah, iya, ini, iya. Ini baru. Abang coba pegang ini lunak. Nah. Iya. Benar kan? Tadi kerasnya minta ampun. Oke.
Bang, ini saya sarankan sementara Abang beli nanti ya ke apotek beli vitamin saraf, vitamin otot dan saraf. Sama saya sarankan untuk awal-awal nih coba makan obat relaksan saraf dulu sementara. Oh iya. Tapi nggak usah banyak, sehari hanya sekali aja dulu. Sehari sekali. Terus satu lagi yang saya perhatikan, mulai dari hari ini Bang, kalau bangun tidur usahakan menyamping, karena kenapa? Makin tua kita, otot sama tulang kita makin tidak kuat. Jadi harusnya menyamping dulu, bangun coba menyamping. Nah turun kaki, nah bangun gitu. Oh gitu. Oke. Nah itu, nah udah lunak nih. Tadi kerasnya minta ampun. Secara menyeluruh sudah oke sih, mungkin karena ketegangan ototnya menyeluruh, makanya tertarik Abang nggak nyaman jadinya sebetulnya. Tapi aman sih, saya rasa sudah. Coba Abang naik turun jongkok itu masih sakit? Ada masih nggak nyaman? Jongkok. Ya jongkok. Naik, aman ya, nggak masalah aman. Ya. Oke, aman. Tinggal untuk ketegangan ototnya aja lagi. Iya. Bukan masalahnya sekarang tuh rasa mungkin karena faktor usia masih belum terlalu tinggi, dia aman. Saya takutnya nanti kalau faktor usia sudah tinggi jadi masalah bagi Abang, makanya bagus antisipasi dulu. Jadi lunakkan itu dulu ya. Terus untuk sementara kalau bisa yang minuman dingin ya kurang, jangan dulu lah kalau bisa dikurangi, kalau nggak bisa ini udah nggak pernah sih master ya, walaupun air dispenser ya. Iya. Jangan dulu lah dispenser yang dingin itu loh. Oh iya iya. Kalau ada air dispenser kan ada tiga tuh, yang tengah tuh tetap dingin biasanya. Iya iya. Walaupun uang, tapi kalau yang dua punya nggak masalah. Selesai itu aja. Ini stretching yang tadi saya tunjukkan itu nanti dilakukan aja, harusnya makin oke sih. Oke. Yang lain nggak masalah lagi, saya rasa itu aja. Ya. Oke mas. Tiga hari ini ya, no ice, no coklat, no soda dulu tiga hari aja. Ya. Karena kan tidak ada masalah, jadi nggak perlu terlalu panjang. Iya iya. Itu aja saya rasa, cuma vitamin itu nanti dimakan aja, harusnya aman sih. Oke. Okay. Nah kamu boleh lunakkan sendiri, harusnya nggak problem. Yang lain-lain kamu nggak ada sakit kok. Yang ini saya sudah fix. Ya. Oke. Okay. Setelah terapi, ya terasa makin nyaman gitu. Bawa tuh. Makin enak, makin. Menyamping. Relax. Sering-seringlah berkunjung ke Medan gitu. Dibuka cabangnya. Tapi di Medan kan gitu. Ini masih bisa. Sih. Biar banyak yang terbantu juga kan, yang ada keluhannya sama gitu. Oke, makasih.